Kucing ketiga semuanya gemuk. Yang satu merah, yang dua kelabu. Miong, miong. Ini sekarang jadi lagu favorit aku nih. Kucing ketiga semuanya gemuk. Yang satu koyo, yang satu gering, yang satu ngomong nyeret. Kucing baru ini lagi nyanyi lagi biasa. Ini cemilan favorit dari Ting-Ting Kuliner, keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya gue yang pakai nasi udah enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Ting-Ting Kuliner guys. Masih kita cemilin yang pedesnya. Ini pedes manis ya, dan ini enak banget. Udah pakai nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting-Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau nggak pedes juga bisa, enak banget, garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Stoples banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Apa yang enaknya? Jadi buat kalian yang mau order nih, cuma di Ting-Ting Kuliner. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Ting-Ting Kuliner. Ini tadi ikannya. Sekarang klik tentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau mau pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Cocok banget. Kemudian hari-hari. Ting-Ting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua. Cemilan di Ting-Ting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh. Tuh enak banget. Ini yang agak pedes.
Jadi kalian bisa request sesuai selera ya. Seperti biasa, ini cemilan favorit dari Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambalado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya boleh pakai nasi, udah enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Ting Ting Kuliner guys. Masih kita cemilin yang pedesnya. Ini pedes manis ya, dan ini enak banget, nggak pakai nasi juga enak banget digaduk gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau nggak pedes juga bisa, enak banget garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Stoples banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Aku enaknya. Jadi buat kalian yang mau order, nih, cuma di Ting Ting Kuliner. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Ting Ting Kuliner. Ini tadi ikannya. Sekarang klik tentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Enak banget. Kemudian hari-hari. Ting Ting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua. Cemilan di Ting Ting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh. Tuh enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai selera ya.